Semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel aku. Video ini adalah video yang aku buat ketika aku trip ke Turki dan baru mau aku share ke kalian semua. Di video ini aku lagi di perjalanan di jembatan Bosporus, guys. Jembatan Bosporus ini adalah jembatan penghubung antara benua Asia dan benua Eropa di Turki. Nah, kalau kita lihat-lihat memang sih ya mirip banget sama jembatan Suramadu. Tapi ini beda, guys. Di sini udaranya dingin dan bagus banget pemandangannya. Nah, tonton terus video aku sampai habis ya, guys. Selanjutnya, di sini kami berburu jaket. Kami diajak ke sebuah gerai jaket kulit di mana kalian bisa dapetin model jaket apapun yang kalian mau. Di sini ada private fashion show-nya juga loh, guys. Jadi, kita bisa tahu deh model jaket seperti apa yang kita mau. Dan serunya lagi, pengunjungnya juga diajak fashion show loh, guys. Wow. Thank you.
Bilang halo sama Mas Kolik. Halo Mas Kolik. Pak Bos. Nih. Bos. Halo Pak Bos. Dibawain bom ya? Apa rantai? Nah, kalau di sini adalah salah satu tempat bersejarah bagi umat muslim di Turki. Karena di sini ada bekas telapak kaki Rasulullah dan juga jenggot beliau. Di sini juga ada makam salah satu sahabat Rasulullah dan juga ada bekas tutup Hajar Aswad dan pancoran emas juga, guys. Namun sayangnya kami di sini tidak diperbolehkan merekam. Jadi hanya segini aja, guys, video dari aku. Untuk video dari aku ini, mohon maaf ya kalau buram, soalnya dulu aku ngerekamnya pakai HP jadul, guys. Dan terima kasih banyak ya yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Yang mana jenggotnya? Ini kan telapak kaki. Iya, di sebelah sana itu jenggot. Ini jenggot. Iya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.